Lainnya ya. Bagus, chasingnya ada ya berubah-berubah sih. Angle yang cukup besar dari Oki. Mandi lainnya cukup bersih, tapi Oki ada berjarak. Tapi di run kedua, lainnya juga Oki bagus. Namun Om Andi ada, fatal sih. Wow. Ngeri tadi, 8 besar pertama kita udah seru banget. Iya. Sekarang masuk ke 8 besar kedua. Kedua. Katanya sekarang udah pasti nih ketemu siapanya, Gap. Iya. Ya itu ini. Oke. Boleh. Ketemu sama, udah siap tuh, Gap. Coba di zoom tuh. Nih. Komandi. Udah siap? Udah. Nah. Ini ya. Oke, siap ya. Pak ketua ini katanya nih. Yayasan Madrasah Sanawiyah. Al-Falconia. Oke, kita tunggu aja nanti di driver stand. Oke, sekarang siap pertarungan antara Om Oki melawan Om Andi. Lawan apa? Kita di 8 besar kedua ya. 8 besar kedua. Sekarang udah siap Om Andi sebagai leader dan Oki sebagai chaser. Babak pertama, oke? Okay? Oke. Okay. Yo, drift ready, judge ready, 2, 1, go! Inisiasi cukup baik dari Om Andi. Nice, line. Ada sedikit ketertinggalan. Oke, line yang cukup baik dari Om Andi. Oki mencoba menempel. Ditinggal lagi oleh Om Andi. Wow, angle yang cukup besar. Kita coba lihat finishnya, mantap sekali. Ada jarak sih. Kita udah tahu advantage-nya ya sedikit lah. Kita lihat di run kedua. Oke, run kedua di babak pertama. Ready? 2, 1, go! Oke, kita coba lihat inisiasinya. Oh, inisiasi yang baik. Ditempel terus oleh Om Andi. Angle yang cukup besar dari Oki. Nice chasing dari Om Andi. Angle yang besar dari Oki. Nice. Jadi kalau gue lihatnya di babak pertama tadi Om Andi cukup bagus sih lainnya, cuman tadi agak jarak. Tapi di run kedua Oki lebih bagus lagi, kan? Angle-nya besar, stylenya oke lah. Tapi nempelnya deket, gap. Gimana nih, gap? Om Andi juga ada koreksi-koreksi. Ada koreksi-koreksi ya. Jadi run kedua tuh Oki advantage sih. Dan run kedua pertama tadi tipis-tipis sih. Tapi masih bagusan Oki sih. Karena gue ngeliat head-to-head di leading-nya. Oke, karena kita nilai dari leading-nya, Oki cukup bagus, jadi babak pertamanya dimenangkan oleh Oki! Selamat datang, Oki! Let's do it! Ya, tapi leading lu... Leading lu bagus. Oke. Babak kedua, run pertama. Run pertama. Om Andi sebagai leader, Oki chaser. Ready? 2, 1, go! Om Andi ini mobil yang berwarna kuning. Andi BMW kuning. Oki 86. Mobil baru sama Oki. Ngeri. Ada sedikit kelewat tadi line pertama ini. Oki berusaha menempel terus. Manji yang cukup baik dari Om Andi. Dimakan semua lainnya, game. Masih bisa lolos. Tuh. Ngeri. Hampir. Aduh. Ngeri. Apakah Oki bisa lebih bersih lagi lainnya? Oke, babak kedua, run kedua. Ready? 2, 1, go!
Kita lihat inisiasi dari Oki. Oh, nice. Om Andi berusaha untuk menempel. Ditempel terus oleh Om Andi. Line yang cukup baik dari Oki. Nice. Diambil semua line oleh Oki. Manji yang cukup baik dengan angle yang sangat besar. Waduh. Ada sedikit ketabrakan, kan? Ya. Tapi depannya juga tapi over angle. Itu melintir pasti kalau nggak ketabrakan. Iya, jadi fatal sih menurut gue yang melintir. Ini run kedua. Run kedua sih advantage Om Andi. Run pertama Oki. Run keduanya tapi fatal sih kalau udah melintir. Om Andi masih punya poin di run pertama. Jadi gue di babak kedua ini Om Andi. Oke, karena tadi Oki fatal sebenarnya overshoot hampir melintir. Jadi gue babak kedua milih Om Andi. Oke. Jadi posisi sementara satu sama. Babak ketiga ya. Oke, babak ketiga penentuan. Sudden death ini. Sudden death di run pertama. Mantap, Om Andi sebagai leader, Oki sebagai chaser. Ready? 2, 1, go. Oke, kita lihat inisiasi dari Om Andi. Wow, baik sekali dengan angle yang besar dari Om Andi. Nice line. Oke, masih dapat line-nya. Oki berusaha mengejar. Walaupun sedikit ada jarak, Gap. Kita coba lihat Manji. Nice, Manji dari Mandi. Wow, masih dapat. Kontrol yang cukup baik dari Om Andi. Ngeri. Line semua dapat. Oke. Okay. Makin deg-degan. Makin line-nya bagus. Chasing-nya ada ya berubah-berubah sih. Belum konsisten. Oke, kita lihat di run kedua. Run kedua, Oki sebagai leader, Om Andi sebagai chaser. Ready? 2, 1, go. Oke, inisiasi pertama dari Oki. Oh, cukup baik. Ada sedikit koreksi dari Om Andi. Nice switching dari kedua drifter. Kita coba lihat Manjinya. Manji yang cukup baik dari Oki. Kontrol yang baik dari Oki. Aduh, sayang sekali. Tadinya gue mau one more time, kan? Tapi ada... Aduh, sayang sekali ini. Berarti di run pertama ini advantage Oki. Oke, run pertama advantage Oki karena Om Andi tadi di akhir ada sedikit touching yang cukup besar. Oke, ready? Kita tunggu run kedua. Bukannya udah? Udah. Oh, udah. Astagfirullahaladzim. Nah, pertama udah tadi. Udah. Oh. Jadi guys, saking banyak run. Oh iya, tadi run pertama Om Andi lainnya cukup bersih. Ya. Tapi Oki ada berjarak. Tapi di run kedua, lainnya juga Oki bagus. Namun Om Andi ada... fatal sih menurut gue. Jadi kalau gue sih lebih tinggi Oki sih. Gimana lu guys? Sama. Oki ya? Oke, karena tadi run pertama Om Andi bersih, walaupun ada jarak dari Oki, tapi pas run kedua Oki juga lainnya bagus, cuman sayang dari Om Andi ada sedikit touching. Jadi babak kedua ini dimenangkan oleh Oki. Yes, sekarang gue udah bersama pemenang dari 8 besar kedua yaitu Om Oki. Selamat Om Oki. Lagi-lagi Om Andi cukup ketat juga, cukup ngeri. Gimana tadi perasaannya? Di 8 besar ini loh. Dekan, karena mobil gue yang ketinggalannya segini. Jauh. Tapi lainnya keren, Oki dapet. Iya, lainnya dapet keren. Itu karena wing. Karena wing, kalau wing dicopot, keguling. Oke, untuk juara kita. Okay. Kita kasih hadiah dari SRC, ini apa nih, Wingstay? Wow. SRC dari Heliha. Thank you. Sampai ketemu lagi di 4 besar berarti ya? 4 besar. Sampai ketemu lagi, Oki, thank you. Thank you. Dadah, thank you Heliha. Thank you.